Kalian ini dibanding yang daya pikatnya luar biasa, yang daya pikatnya luar biasa. Nah, kawan-kawan, saya saat ini didatangin sahabat saya, subscriber saya, kawan-kawan yang semuanya penghobi durian. Ini di Kabupaten Tengahmus loh, lagi musim-musimnya. Dan kebetulan saya ada Pak M. Saleh mengirimin saya durian satu ini. Tapi entah apa, gimana rasanya, tapi memang ini durian Tengahmus. Ya, jangan lupa nih durian Tengahmus nih. Kawan-kawan yang ada di luar di Tengahmus segera merapat ke sini. Dan bagaimana rasanya? Ya kita liatin aja. Ini bagaimana rasanya? Ini kawan-kawannya. Nah, halo Pak. Tuh lihat tuh. Iya. Pak Des, halo. Iya. Nah ini Mbak Abah, ini Mbak Edai. Ya. Ini Mas Agus nih yang punya batu tegi. Ya. Besok Pak Ibu Bupati akan membagikan bibit durian juga di batu tegi. Ya. Nah hari ini kita akan kupas ini. Bagaimana rasa durian ini dan bagaimana prospek durian ke depan ini sambil ngopi di posko Teddy Kurnia TGM dengan kopi Robusta Premium. Oke ya, siap. Mas Agus nih, siapa yang boker ini? Ini pisaunya. Nah, kita saya aja yang boker ya. Kita lihat nih cara bongkar. Nah ini kawan-kawan nih, bagi kawan-kawan yang hobi durian, ini salah satunya juga. Ini adalah pisau setek yang Teddy Kurnia TGM punya, dan ini alhamdulillah ini besi putih nih bacanya bagus ya, dan ini sangat keker dan bisa untuk pakai belah durian. Dan bagi yang berminat silahkan di bawah sini ya. Kita lihat nih kulitnya bagus nih lah. Kita masih dulu ini. Nah, ini biasa ini dicari. Nah ini ada bintang 5-nya. Adalah 2 tahun. Ini nah di garis dulu gini. Nah, garis dulu. Garis dulu sini. Nah. Air mata. Nah gini nih. Ya, set, lihat. Nah, ini pisaunya sangat sangat kuat nih. Makanya sangat recommended tuh. Nah, set tuh. Oh. Ini lihat. Tuh, ada satu lagi. Wah, alhamdulillah. Siap tuh. Kebetulan nih, Siap, ya, siap. Nah, ini set. Iya, siap. Nah, ya. Silakan, Pak. Nih, kita lihat nih. Siap. Kita lihat. Kita lihat dulu. Lihat dulu nih, kayaknya bagus nih. Kalau kemarin ini kayaknya sangat bagus sekali dari Pak Afri. Kawan-kawan, wah liket bener ini. Kita akan buka lagi nih satu lagi. Nih lihat, sangat luar biasa ini. Nanti kita akan persiapkan kawan-kawan ini. Tapi sekalian kita bikin dulu ya. Kita ini dulu, kita pelan-pelan. Kita buka lagi nih. Nah lihat nih, ini kayaknya luar biasa ini. Coba Mas Agus, ini dicicip, silakan nih ya. Nah ini nih, ini juga nih. Kita akan iniin ke kawan-kawan sebelah sini. Nah ini Pak, dicicip dulu. Siap ya. Nah, kita dibongkar lagi nih. Enggak, ini dari kota aku tuh Pak. Nah coba nih gimana? Gimana? Coba dulu, pulen manis. Dari duriannya. Kita cicip. Soalnya nggak bisa ke durian banyak. Sepertinya luar biasa ini. Nah coba. Ya. Nana.
Coba, 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 coba. Mantap. Mantap. Luar biasa. Coba, coba. Pakai pakai ini mantap. Jadi, pas bener. Ya. Kayaknya rasa-rasanya durian dari Bandung ini. Nih, kawan-kawan, ini adalah durian dari Kabupaten Tengahmos. Nih, nih saya akan mencoba juga karena kawan-kawan ini bapak-bapak tadi, sahabat subscriber saya datang ke posko untuk menikmati dekhian daripada Kabupaten Tengahmos. Kebetulan memang di bulan ini di bulan Juni ya. Itu. Nah, kita akan coba ya. Ini dicicipi dulu. Nah, ini biasanya saya ngambil yang agak pinggir nih. Nah, tuh, itu kan agak lumayan tuh kan? Ya, lumayan. Kita coba nih. Coba. Luar biasa. Memang bijinya sih tidak kecil, tapi berbanding lah daging dengan, aduh, agak keselak ini. Karena memang luar biasa. Kalau kata orang Malaysia, ini kayak pulut gitu. Tapi sekali lemotan lagi. Nah, kawan-kawan, kalau di Tengahmos ini mungkin Lampung, tapi biasanya di sini. Itu biasa di dengan kopi. Nah, caranya ini. Nah, saya udah siapkan kopinya ini. Nah. Nah. Nah, ini coba makan juga. Kalau makan durian itu enaknya sambil ngopi. Nah. Kita masukin. Kemudian dikocek-kocek ya. Iya, ya, kita dikocek-kocek. Kalau minum kopi sambil ngerokok itu salah. Nih, di sini masuk. Luar biasa. Inilah dekhian dari Kabupaten Tengahmos yang sangat bagus. Nah, kita ngomong-ngomong tentang dekhian. Saya ke Pak Saleh, salah satu yang memiliki kebun durian juga. Ini prospeknya gimana nih? Coba, Pak. Sebenarnya kita sih bukan membandingkan, tapi memang kalau kita ngelihat pohon durian dengan pohon-pohon lain, itu punya prospek mana gitu, Pak? Coba agak dideketin. Ya, untuk Tengahmos ini sebenarnya prospeknya sangat cerah untuk durian, karena memang untuk stok, untuk penggemar durian di Kabupaten Tengahmos khususnya luar biasa. Jadi untuk kedepannya mungkin kita sebagai masyarakat Tengahmos tentunya ingin kita durian ini sebagai ikon Kabupaten Tengahmos. Mantap. Insya Allah saya sendiri juga sekarang lagi mengembangkan untuk jenis-jenis varian durian yang premium. Nah, ini bersama Teddy Kuna TGM berarti ya, Pak ya? Siap. Jadi contohnya ini tadi sudah dikasih contoh untuk durian lokal dari Kabupaten Tengahmos, rasanya sudah luar biasa. Untuk kedepannya insya Allah mudah-mudahan untuk Kabupaten Tengahmos ini varian durian premium akan mendominasi di wilayah Kabupaten Tengahmos. Nah, kawan-kawan, itu salah satu adalah pecinta durian di Kabupaten Tengahmos beliau. Ya, yang lainnya penghobi sih. Beliau itu udah mendekati ke pecinta. Jadi, kawan-kawan, saya menghimbau kepada kawan-kawan karena memang prospek durian ini dibanding dengan durian apa? Kalau menurut saya adalah durian memiliki satu momok yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena durian itu salah satu buah saya di kebun itu memiliki pokat yang bagus. Kawan saya call, dia bilang oke, saya panen coklat, saya bel oke, saya panen cengkeh yang harganya ratusan ribu, saya bel lewat. Tapi manakala saya tanam durian, mereka sudah tanya terus, kapan Pak Teddy katanya duriannya berbuah? Nah, kawan-kawan, jadi kalau menurut saya dengan menanam durian itu adalah sebuah awal investasi kita, untuk kita. Kenapa saya katakan untuk kita? Karena 3-4 tahun sudah berbuah. Sementara 5-6 tahun ke depan itu adalah prospeknya sangat luar biasa. Karena sekali berbuah, terus berbuah, dan itu bisa ditinggal untuk anak cucu kita. Bahkan pada saat kita bermetamorfosis kembali lagi ke alam, ke tanah, seperti fitrah kita, tetap pohon durian akan tegak dan memberikan manfaatnya untuk anak cucu kita. Makanya tadi kawan-kawan ini merespon sangat luar biasa, termasuk Pak Saleh akan menanam pohon durian. Nah, sekarang bagaimana rasa yang lokal saja ini sangat luar biasa, apalagi kalau kita nanam
yang premium. Saya barusan by the way membuka ada itu Mas Duren, ada 3 buah durian, rata-ratanya ada 5 kilo. 5 kilo lebih lah kira-kira. Itu di sekitar 4 sampai 5 juta. Bayangkan 3 biji saja. Nah, kalau kawan-kawan yang punya pohon durian sangat luar biasa. Nah, kita akan tanya nih, Pak Des, gimana rasa durian lokal ini? Coba-coba yang tadi. Coba dilemot lagi, Pak. Itu kan masih ada itu. Coba-coba. Oke. Okay. Tadi sudah diwakili yang intinya duriannya enggak mus mantap. Terus Pak itu tuh, Pak Kliwon ya. Cukup ya. Mantap ya. Santai kan bisa berkata-kata. Ya. Nah, ini salah satu pemuda yang juga mencintai durian. Coba kira-kira gimana? Durian Tenggamus ini. Ini baru lokal aja nih. Durian Tenggamus pokoknya mantep lah. Nih. Ini lokal aja. Wih, rasanya udah mirip-mirip premium. Cicip lagi, Pak ya. Apalagi nih kopinya nih. Ini. Ini kopi robusta premium Kabupaten Tenggamus yang tiada duanya untuk di pelampung kopi Ulu Bulu, khususnya di Tenggamus lah, itu sangat luar biasa. Dan bagi kawan-kawan yang memang ingin juga mencicipi, bolehlah di bawah kolom komentar ini, silakan ya hubungi Teddy Kuda TGM. Kita akan lemot lagi sekali lagi. Lemotan memang luar biasa. Jangan lupa segera menanam pohon durian sebagai investasi kita untuk kita saat ini dan untuk kelak anak cucu kita. Oke? Lanjutkan kawan-kawan. Mudah-mudahan kita, kalau bukan kita mau siapa lagi? Kalau bukan sekarang mau kapan lagi kita nanam pohon durian? Mantap.